Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan di pertigaan lampu lalu lintas Kalisari Cilongok, Banyumas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Sopir dan penumpang kendaraan yang terlibat kecelakaan hanya mengalami luka-luka. Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan di pertigaan lampu lintas Kalisari Cilongok, Banyumas. Kecelakaan berawal dari 4 kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah, tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh mikrobus. Beruntung tidak ada korban jiwa, sopir dan penumpang kendaraan yang terlibat kecelakaan hanya mengalami luka-luka. Kasus kecelakaan beruntun ini ditangani petugas Satlantas Polresta Banyumas untuk dilakukan penyelidikan penyebab pasti kecelakaan. Untuk mengevakuasi kendaraan yang ringsek, petugas Satlantas mengubi kendaraan bawa derek patik raja. Akibat kecelakaan beruntun ini, arus lalu lintas di jalur tersebut sempat mengalami kemacetan. Ke kronologisnya. Kronologisnya jadi kendaraan KBM bus mikro yang lagi dari arah barat ke timur dengan kecepatan sedang, dia tidak memperhatikan lampu merah sehingga kendaraan yang depannya yang sedang berhenti untuk mengantri lampu merah ditabrak dari belakang.